Nikita Mirzani komentari penampilan Fuji Utami alias Fuji saat menghadiri acara party. Kenakan gaun serba putih lagi dan lagi Fuji Utami alias Fuji curi perhatian. Kali ini Nikita Mirzani yang berkomentar terkait penampilan Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui Fuji Anti Utami atau Fuji kembali mencuri perhatian melalui gayanya yang unik dan modis. Baru-baru ini, dia hadir di birthday dinner Rachel Vennya. Pada acara ultah sahabatnya tersebut, Fuji tampil cantik dengan dress warna putih. Fuji pun tampil serasi dengan sang kakak, Fadli Faisal. Dengan aksen bunga yang besar, penampilan Fuji disebut bak peri. Dia pun dipuji karena outfitnya tak pernah gagal. Nah, KL Lovers, seperti apa gaya Fuji di birthday dinner Rachel Vennya? Yuk, simak informasi selengkapnya berikut ini. Fuji anti Utami atau yang akrab disapa Fuji menjadi salah satu selebritas yang kerap mencuri perhatian. Salah satu daya tarik Fuji adalah gayanya yang selalu unik dan menawan di berbagai kesempatan. Terbaru, Fuji tampil cantik di acara birthday dinner sahabatnya, Rachel Fenya. Pada momen spesial ulang tahun Rachel Fenya, Fuji tampil dengan gaya yang elegan. Dia mengenakan dress simple berwarna putih yang membuatnya terlihat anggun. Make-up-nya yang natural membuat penampilannya makin sempurna. Rachel's birthday dinner. Eh ini Instagram gak mau langsung bisa 50 foto aja? Ah? Caption Fuji. Dalam acara tersebut, Fuji tampak hadir bersama kakaknya, Fatli Faisal. Keduanya memang sering terlihat bersama di berbagai kesempatan, memperlihatkan kekompakan mereka sebagai kakak adik. Di acara ini, mereka juga terlihat serasi dalam balutan baju putih yang memang menjadi dress code acara. Selain dekat dengan Rachel Vennya, Fuji juga akrab dengan anak-anaknya, yakni Sabiru dan Chava. Bahkan Dua anak tersebut sempat berfoto dengan Fuji dan Fatli Faisalo KL Lovers. Tak hanya akrab dengan Rachel, Fuji juga dekat dengan Erika Carlina. Belakangan, keduanya makin sering terlihat bersama. Gaya Erika Carlina dengan dress putihnya tak kalah unik lo, KL Lovers. Gaya berbusana Fuji selalu dinantikan oleh penggemarnya. Bisa dibilang, dia punya selera fashion yang tak pernah gagal. Setiap penampilannya selalu terlihat pas, tidak berlebihan tapi tetap berkesan. Kali ini, Fuji tanpa anggun memakai mini dress dengan aksen bunga besar di bagian dada dan roknya. Sejumlah netizen menyebutnya terlihat seperti peri dengan aura yang ceria dan penuh pesona. Tidak heran jika Fuji kolom komentar Fuji pun banjir pujian. Selain dari itu, Fadli Faisal mengaku sangat menyesal kenalkan Batara Ageng ke Fuji Utami. Pria yang sempat jadi manajer Fuji itu kini mendekam di tahanan karena dugaan tindak penggelapan dana hingga Rp1,3 miliar. Apalagi Batara adalah teman lama Fadli Faisal, yang kemudian ia kenalkan ke Fuji untuk menjadi manajer. Ia pasti ada penyesalan sebagai teman gue kecewa banget. Eh, ujar Fadli Faisal di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, belum lama ini ia yang ngenalin Batara ke Fuji gue. Eh, tegasnya, penyesalan Fadli karena dirinya tidak mempertimbangkan masa lalu Batara dan rekam jejak dalam pekerjaan. Ia nyesel banget karena gue harusnya lihat masa lalu dia dalam hal pekerjaan gimana. Eh, ungkap Fadli. Karena emang gak semua teman bisa diajak ikut bekerja guys, gak bisa disatuin, itu e turnya sekedar informasi. Fuji mempolisikan mantan manajernya yang bernama Batara Ageng atas tuduhan penggelapan dana.